Cuma di sini apa yang perlu kita ambil perhatian ialah bukan masalah bila kita katakan umur di bawah 16 tahun itu kita kata kanak-kanak itu tidak matang. Seorang gadis ni kematangan dia apabila sampai umur baligh, umur 9 tahun dah matanglah. Dan biasanya kadang-kadang ada kes macam tadi kita kata umur 12 tahun ataupun umur 15 tahun, kita tak nampak lagi macam mana fizikal tubuh badannya. Sebab ada anak yang berumur 12 tahun atau 15 tahun pun tubuh badannya pun sudah menunjuk seolah-olah dia seolah macam sudah gadis berumur 18 tahun. Jadi dalam hal ini tidak mustahil kalau dia dikahwinkan dan dia sudah mencapai akil baligh daripada umur 9 dan dia umur 12 tahun dengan keadaan mungkin tubuh badan yang sama seperti umur 18 tahun. Maknanya dari segi fizikal dan juga dari segi spiritualnya juga tidak menjadi satu halangan untuk dia berkahwin. Sebab itu dalam Islam dan juga dalam native court ini telah mengambil kira keadaan tersebut. Kita jangan meletakkan satu assumption, normal assumption kata setiap orang akan terus menerus jadi jahat. Jadi sebagai langkah the exit clause untuk kita keluar Gugur daripada Tasek masalah kita. Laluan sikit Tasek Gugur. Tadi rogol atau berzina? Kalau zina dia ada consensual, dia bersetuju. Kalau rogol ini paksa, itu kesalahan jenayah besar. Betul. Okey, saya terima. Masalah dia zina ke, masalah dia rogol ke, yang paling penting ialah apabila mereka melalui satu proses keinsafan, ya, proses mereka bertaubat. Orang berzina, orang rogol ini kesalahan dia tetap kesalahan jenayah. Tetapi mereka ini mereka mempunyai satu peluang, mungkin dengan sebab perkahwinan itulah mereka dapat melalui satu kehidupan lain yang lebih sihat, yang lebih baik. Dan seorang isteri yang dirogol tadi, ya, kalau dia dapat berkahwin, dia tidak akan melalui satu jalan kehidupan masa depan yang gelap. Sekurang-kurangnya dia ada, ya, sekurang-kurangnya dia ada suami dia. Ada orang yang boleh menjadi suami dia pada ketika itu. Itu adalah satu remedy kepada masalah-masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Mencelah lagi sekali. Saya mencelah sekali lagi. Minta izin.